أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين آمين يا رب العالمين Yang dihormati Sof Kepimpinan Pengurusan Masjid Sultan Abdul Samad KLIA Ashabul Fadilah Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, para asatizah, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, Tuan-Tuan Haji, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan Guru, Muslimin, Abang-Abang yang dirahmati Allah SWT. Kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada tengah hari ini untuk kita sama-sama melaksanakan satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Hakikatnya Allah memberikan kasih dan sayang kepada kita semua. Dan hakikatnya pada tengah hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan, untuk sama-sama kita hadir awal untuk tunaikan satu daripada perintah Allah yang sangat besar, solat fardu Jumaat. Beruntunglah kita yang terpilih untuk masuk ke masjid ini, dan saya difahamkan hanya 350 orang sahaja yang dibenarkan. Sekalipun masjid ini besar, boleh mencecah sampai 2,000 jemaah, tetapi had yang dibenarkan 350 orang. Dan tuan-tuan, abang-abang yang Allah berikan kesempatan untuk tunaikan perintah Allah ini, ucapkan syukur sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Di luar sana ramai yang menunggu, hatta ada yang sanggup tunggu nampak pagar dan sebagainya. Mungkin ada juga yang memberontak. Bahkan pada hakikatnya Allah yang mengaturkan kehidupan kita.
Sebab itu Allah datangkan satu peringatan kepada kita. Allah perintahkan kepada kita semua melalui cerita dalam surah Luqman, surah ke-31. Allah rakamkan perintah ini. Penceritaan diberikan kepada Luqman Al-Hakim pada ayat ke-12 yang terletak pada muka surat 412 sebelah kiri atas sekali pada juzuk yang ke-21. Satu perintah yang sangat besar. Apa perintah Allah? Ayat yang berbunyi pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Anishkur lillah, itu perintah daripada Allah. Allah menyatakan, demi sesungguhnya aku berikan kepada kamu Luqman, kami berikan kepada kamu al-hikmah, kebijaksanaan. Apa kata Allah? Anishkur lillah. Bukan kesyukuran tersebut ditujukan kepada Luqman sahaja, tapi perintah peringatan untuk kita semua yang membaca Al-Quran. Bila mana Allah berikan kita nikmat dan peluang hidup di dunia ini, nikmat dan peluang dan ruang untuk hadir dalam solat Jumaat, tingkatkan syukur kepada Allah. Anishkur lillah, ini perintah Allah. Syukurlah sungguh-sungguh kepada Allah. Bukan masa untuk kita dan selfie. Dapat solat Jumaat hari ini. Kadang-kadang kita tuan-tuan ada orang yang buat begitu. Sanggup untuk update status di Twitter, Facebook dan sebagainya, tetapi lupa nak update kepada Allah. Update kat status nak apa? Kononnya nak dapatkan pujian. Aku ni orang terpilih dapat solat Jumaat. Engkau itulah tak doa kepada Allah tak dapat. Ah kan. Itu sebab yang paling penting syukur sungguh-sungguh kepada Allah. Allah pilih kita ketika ini dalam berpuluh ribu yang datang solat Jumaat, tapi kita insan yang terpilih. Hatta saya juga tuan-tuan datang jauh daripada Negeri Sembilan, berentas negeri, tapi dengan kebenaran untuk sama-sama Allah panggilkan, untuk sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan. Bukan kata hebat, tetapi Allah gunakan ruang dan peluang, Allah pinjamkan ilmu ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Cukup ucapkan syukur Alhamdulillah. Bahkan kata Allah, wa man yashkur, sambungan ayat tadi, barang siapa yang syukur kepada aku, kata Allah, fa innama yashkuru li nafsi, sesungguhnya kesyukuran, kelebihan syukur itu tadi bukan kepada aku, kata Allah, tetapi faedahnya kepada mereka yang ucapkan syukur itu. Andai kata tengah hari ini masjid ini 350 jemaah yang menegakkan syukur kepada Allah, dan kita anggarkan mungkin satu daerah Sepang sekitar 10,000 yang ucapkan syukur kepada Allah, tidak bertambah pun khazanah Allah. Andai kata satu dunia 7 bilion dan ucapkan syukur kepada Allah, sikit pun tak bertambah khazanah Allah. Sebab kebaikannya kepada diri kita sendiri. Allah permudahkan urusan kita, Allah lancarkan kehidupan kita, Allah perluaskan rezeki kita. Dan seandainya kata Allah, waman kafar, dan kalau siapa-siapa di kalangan hamba aku, kata Allah, yang kufur. Apa kufur? Tak nak syukur pun kepada Allah. Kadang-kadang kita tak usaha pun, tak nak try untuk beratur panjang solat Jumaat. Kita rasa PKP Ustaz, PKPB dan PKP-PK lain lah, tak nak pergi lah Ustaz, malas nak beratur panjang. Kita buat alasan kat rumah aje lah, tak payah. Sedangkan bila mana kita bertawakal, itu soal keimanan kita kepada Allah.
Tetapi kita berikhtiar, kita berusaha menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Kena usaha, kena ikhtiar. Nak wa'in ke, nak daftar ke, macam mana ustaz? Tanya. Teringin nak solat Jumaat. Sebab kalau kita tak syukur kepada Allah dan buat keputusan untuk kufur kepada Allah, satu masjid tak nak syukur kepada Allah, hatta satu dunia 7 bilion buat keputusan tak nak syukur kepada Allah, sikit pun tak menjatuhkan hazanah Allah. Artinya tuan-tuan, Allah sikit pun tak terkesan dengan perbuatan hamba. Kau syukur ke tak syukur ke, tak didaskan Allah, Allah tak kisah pun. Sebab tu Allah menyatakan wa man kafar, kalau mereka kufur kepada aku, Allah menyatakan dalam ayat tersebut, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah ghaniyyun, maha kaya, tak terjejas pun. Hamid, Allah maha sempurna kepujiannya. Sebab itu tuan-tuan para jamaah yang dikasihi Allah, syukurlah kita kepada Allah. Dalam ruang waktu pada tahun ini, Allah rezekikan kita dapat solat Jumaat, dan kita dah berada pada 5 Syakban dah, dan bakal memasuki Madrasah Ramadan Al-Mubarak. Syukur atas nikmat usia berikan kepada kita. Sebab apa ibu ayah sekalian, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dan jemaah yang lihat di rumah mungkin tak sempat dan sebagainya, kita pun tegakkan syukur sungguh-sungguh kepada Allah sebab Allah beri ruang kepada kita. Ingat tak dalam sekitar 10-20 tahun dulu, saya juga ingat kisah ni zaman sekolah rendah, pernah dicanangkan, kita pernah nyanyikan lagu Wawasan 2020, betul? Kan? 2020. Kita itu bila buat lukisan, bila buat lukisan, melukis, pendidikan seni, apa yang berlaku? Ramai yang melukis kereta terbang, basikal terbang, rumah terbang, semua terbang lah. Zaman 2020. Kita lihat itu masa depan kita tu, ya Allah hebatnya Malaysia ketika itu. Bayangkan ketika 10 tahun dulu, 20 tahun dulu. Bahkan kita ni kadang-kadang di segi imajinasi kita, perancangan kita jauh menyimpang dari perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hakikatnya kita dah lepas pun tahun 2020. Dah lepas dah. Dan lebih menyedihkan lagi, tahun 2020 yang baru berlalu, kita tak sempat pun nampak kereta terbang. Tak sempat pun tengok rumah terbang dan semua terbang. Yang terbang apa? Duit kita yang terbang. Bahkan kita pula Allah kurung kita dekat rumah sorang-sorang. Apa artinya? Allah nak didik hati kita. Berancang boleh. Wa makaru wa makarallah. Kita merancang, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, kata Allah. Rancangan Allah itu yang terbaik. Allah nak tarbiyah kita ini senang saja. Kenapa Allah letakkan kita tahun lepas 2020 bermula bulan Mac? Tak pernah dalam sejarah kita tak dibenarkan keluar rumah. Tapi kuasa Allah nak didik hati kita ini agar letakkan pergantungan kepada Allah. Jangan berikan hati kita ini kepada dunia. Allah kurung kita dekat rumah, duduk diam-diam dekat rumah. Time itu ada orang yang memberontak, ada orang yang rasa keras, tetapi ramai juga yang rasa syukur kepada Allah. Bahkan mereka yang bersahabat dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, pasti hatinya akan tenang sebab dia faham. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah ke-9, surah At-Taubah, dalam juzuk yang ke-10, pada muka surat 195 sebelah kanan, berada di tengah-tengah. Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, lain
yusibana, sekali-kali kami takkan menimpakan ke atas kamu, kata Allah, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Artinya tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, Allah tahu. Dan Allah nakkan terbaik di kalangan hamba. Bahkan ayat itu bersambung, huwa maulana, hanya engkau lah ya Allah penyelamat kami, pelindung kami daripada ujian tersebut. Sebab Allah maklumkan kepada kita. Dalam surah yang lain menyatakan, bila mana manusia ini ditimpakan dengan kemudaratan, dengan musibah, dengan ujian, da'ana, kata Allah, mereka cepat-cepat mohon kepada Allah, doa kepada Allah agar disindarkan daripada ujian tersebut. Selamatkan kami ya Allah daripada ujian tersebut. Tetapi bila mana ujian itu dihilangkan di kalangan manusia, kita lupa, seolah-olah tidak pernah dikelemahkan ujian. Sebab tu syukur tu penting. Taufik datang untuk perintah kamu, datang untuk tunaikan perintah Allah, itu satu nikmat. Dan syukur atas taufik tu lebih besar. Dan kenapa kita bersyukur kepada Allah kalau Allah tak kesan pun dengan kita? Sebab kita ni hamba, kita ni hamba Allah. Bahkan tugas kita, tujuan kita di dunia, apa kata Allah dalam surah ke-51, surah Az-Zariyat, terletak pada juzuk yang ke-27, pada ayat ke-56, Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku jadikan golongan jin dan manusia itu, kata Allah, illa liya'budun, melainkan untuk menghampakan dirinya kepada aku, untuk beribadat kepada aku, kata Allah. Tapi kita lupa, sedangkan setiap kali solat kita ulang satu ayat 17 kali, dan ayat tersebut kita nyatakan, itu ikrar kita, taat setia kita kepada Allah, perjanjian kita kepada Allah. Ayat yang kelima, kalau mengikut riwayat Hafan Asim, kita baca hari inilah, okay? Ayat yang kelima, kalau kata untuk bacaan yang lain, dia bertukar ayat yang keempat dalam surah Al-Fatihah. Ikrar kita kepada Allah, apa dia? Iyyaka na'budu, kita sebut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau lah ya Allah kami beribadat, hanya engkau lah ya Allah kami sembah, hanya engkau lah ya Allah tempat kami beribadat, dan hanya engkau lah ya Allah kami mohon pertolonganmu ya Allah. Nak gambarkan di situ tuan-tuan, Allah nak didik hati kita ini agar serahkan hati kita, jiwa kita hanya kerana Allah. Jangan sekali-kali tundukkan hati kita kepada dunia. Sebab para ulama telah menyatakan, antara musuh yang besar manusia di ketika ini adalah dunia. Al-Quran menyatakan tentang kisah orang yang jauh daripada pergantungan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendatangkan satu cerita peringatan kepada kita semua, bagi mereka yang memutuskan hubungannya kepada Allah. Dan ayat ini sering kita dengar setiap minggu, bagi mereka yang solat subuh berjemaah di masjid pada pagi Jumaat, ataupun mereka yang amalkan di rumah subuh Jumaat di bawah surah ni. Surah apa? Surah As-Sajdah. Bahkan ada juga riwayat yang menyatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur selagi tidak baca dua surah, surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah,
Surah ke-32 dalam Al-Quran pada ayat yang ke-12. Muka surat 416 sebelah kiri, atas sekali juga. Allah datangkan satu kisah manusia yang memutuskan hubungannya kepada Allah. Untuk kita mengambil iktibar, untuk kita mengambil kefahaman apa kata Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Walau tara, kata Allah, dan sekiranya kamu, kata Allah, tara, kamu melihat, kamu memandang, pandang siapa? Idzil mujrimun, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, orang-orang yang memutuskan hubungannya kepada Allah, tak nak bergantung harap kepada Allah. Nakisu ru'usihim, apa berlaku pada mereka ini yang berdosa ini? Mereka menundukkan kepala mereka, muka mereka, akibat mereka malu, akibat mereka hina. Inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita jangan putus harap dengan Allah. Besar mana pun ujian Allah berikan kepada kita, yakin Allah nak didik kita. Besar mana pun ujian datang kepada kita, pujuk hati, tenang ya Allah, syukur ya Allah, aku terima ujian ini ya Allah. Sabar memang sabar, tapi kata para ulama, sabar bukan sekadar kita duduk belakang kat rumah kita sandar. Apa nak buat yang sabar je lah, nak keluar tak boleh, apa pun tak boleh, duduk diam. Bukan begitu. Kalau sabar begitu yang kita lakukan, para ulama menyatakan dia sama dengan putus asa. Tetapi sabar yang Allah ajarkan kepada kita, sabar dengan menggunakan segala usaha tulang kerat yang Allah berikan kepada kita ini, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Bukankah Allah sebut dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah, dua kali diulang. Pada peringkat awal Allah sebut secara umum, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, kepada aku, kata Allah, dengan jalan kesabaran. Itu umum, semua manusia Allah minta kepada kita mohon pertolongan kepada Allah dengan jalan kesabaran, dan dirikanlah solat. Di akhir dalam juzuk yang kedua, awal juzuk kedua, Allah ulang lagi khusus untuk mereka hamba-Nya yang telah beriman kepada Allah. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, khusus wahai orang-orang yang telah beriman, kata Allah, ista'inu bis-sabri was-salah, mohonlah pertolongan kepada aku, kata Allah, dengan jalan kesabaran dan mendirikan solat. Artinya tuan-tuan, bukan sabar tu kita duduk terlopok diam, bukan. Sabar, gunakan tempat gerak yang kita ada, usahakan, ikhtiarkan sebaik mungkin untuk merapatkan hubungan kita kepada Allah. Kita tak nak jadi golongan na'uzubillah. Disebutkan surah Sajdah tadi, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Jangan sampai nanti bila mana kita berdosa kepada Allah, kita malu dan tunduk di hadapan Allah, dan Allah rakamkan apa rayuan mereka yang berdosa ini. Erti kata, ini rayuan mereka yang dah mati. Penyesalan yang amat rugi, penyesalan yang sangat besar. Bila mana kita dah mati, baru rasa menyesal. Itu sebab sekarang kita lihat umur kita, ada yang 60 tahun dah berlalu, tak ada apa-apa. Ada yang 50 tahun dah berlalu, tak ada apa-apa pun. Ada yang umur dah masuk 40 tahun berlalu, tak ada apa-apa perubahan yang kita buat. Apa usaha kita ikhtiarkan untuk dekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah mengingatkan kita dengan perihal ini, rayuan mereka yang berdosa ini, apa kata mereka?
Rabbana abasarna wa sami'na farji'na. Mereka rayu kepada Allah, wahai Tuhan kami, Rabbana sami'na, kami dah dengar ya Allah tentang Rabbana abasarna, wahai Tuhan kami, kami dah lihat dah, kami dah nampak dah azab neraka itu macam mana, kami takut ya Allah. Wa sami'na, dan kami dah dengar dah sahabat-sahabat kami yang berada di syurga nikmatnya sekian-sekian ya Allah, kami nak nikmat begitu. Apa mereka minta? Farji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia ya Allah, sekali je kembalikan ya Allah. Bukan kembali tu nak selesaikan urusan dunia, bukan. Bukan kembali tu untuk kita beli rumah besar, bukan. Bukan kembali tu nak selesaikan apa urusan dunia, tidak. Tapi apa kata mereka ini? Farji'na na'mal soliha, beri peluang kepada kami ya Allah untuk kami buat amal yang soleh. Sebab peluang kehidupan di dunia yang lalu mereka abaikan, mereka tak fikirkan. Hati mereka penuh dengan dunia, nak kejar keuntungan dunia, nak dapatkan hati kita ini agar seronok dengan dunia, nak gembira. Tapi hakikatnya Allah yang pegang hati kita. Dan bahkan kata mereka, sebab mereka inna muqinun, sekarang buat kami yakin ya Allah, rupanya kehidupan dunia ini untuk kami buat amal soleh. Sebab itu buatlah amal kebaikan. Nabi menyatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pandang remeh, jangan pelekehkan kebaikan yang kita buat. Sekalipun kita jumpa sahabat kita, kita senyum aja, cukup. Sebab kita mengembirakan hati dia. Sebab itu para jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didikan yang cantik Allah berikan kepada kita untuk Allah pegang hati kita agar tenang, agar kita syukur, agar kita kuatkan pergantungan kita kepada Allah. Sebab itu Allah sambung ayat tadi, surah At-Taubah tadi, muka surat 195 tadi. Apa kata Allah? Saya ulang kembali. Kul, katakanlah, katakanlah wahai Muhammad, kul, kata Allah, la yusibana, tidak sekali-kali Allah tidak sekali-kali menimpa kami, kata Allah, illa ma kataballahu lana, melainkan diperintahkan oleh Allah untuk kami, huwa maulana, dan engkau lah ya Allah penyelamat kami, pelindung kami. Apa sambungannya? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya engkau lah ya Allah kami bertawakal, pegangan bagi orang yang beriman. Sebab itu apa jua yang berlaku dalam kehidupan kita atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sikit pun takkan mengabaikan, tidak akan mengalihkan pandangannya kepada kita. Sebab Allah nak tengok hamba aku di dunia sekarang ni duk canang sekian, dia lupa aku ni Allah, nak tengok apa kita buat. Dan saya tutup kuliah tengah tazkirah pada tengah hari ini dengan satu kisah, bagaimana Allah didik para sahabat untuk buangkan dunia untuk cintakan akhirat. Seorang sahabat Nabi, bahkan Allah rezekikan dia menjadi menantu Nabi, menantu kepada anak Nabi yang sangat Nabi cintai, Nabi kasihi. Siapa anak Nabi yang Nabi kasihi? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Nabi ada 7 anak, 6 daripadanya yang lahir daripada insan yang sangat Nabi cintai, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. 1 Ibrahim, lahir daripada isteri bernama Maryam binti Qibtiyah. Fatimah daripada Jaro, daripada zuriat Khadijah binti Khuwailid. Bahkan Fatimah antara anak Nabi yang sangat mirip rupa parasnya, tingkah lakunya, kehidupannya sama seperti ayahnya, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pendekkan cerita untuk iktibar pada tengah hari ini. Menantu Nabi, suami Fatimah, Sayyidina Ali, dia pernah satu kisah.
disebutkan dalam kitab Hayatul Sahabah karangan Maulana Yusuf Akan Dahlawi. Ali pernah duduk termenung dan dia menung sorang-sorang, dipandang kebesaran Allah kiri kanan, dia pernah cakap, "Hai dunia," dia kata, "engkau cuba nak tipu aku, kau main-main dengan aku ya dunia, silap besarlah," kata Ali. "Kau takkan dapat tipu aku," kata Ali. Bahkan dalam satu riwayat menyatakan, Ali pernah menyatakan, tak mau cakap, "Wahai dunia, kau dengar betul-betul, aku nak beritahu kau ni dunia." Dunia tak balas, dunia dengar. Apa kata Ali? "Wahai dunia, mulai hari ini aku ceraikan kau dengan talak 3 Nampak? Ali didik hati dia untuk dekat dengan akhirat. Dia cakap dekat dunia, dia ceraikan dunia dengan talak 3. Talak 3 ni boleh rujuk balik tak? Tak boleh kan? Tak boleh rujuk balik kan? Itu talak 3. Ali ceraikan dunia dengan talak 3. Dan dia buang dunia sepenuhnya. Satu hari Allah uji dia. Uji dengan masalah kelaparan yang amat dahsyat. Harap dapat saya kongsikan cerita ni. Ya, dan banyak kali dah nak kongsi tak berapa juga. Jadi kongsi insyaAllah mudah-mudahan. Apa yang berlaku? Satu hari dia lapar sangat. Dan dia akan kepada Sayyidah Fatimah. Cerita ni ada dalam tu sahabat. Boleh baca dalam tu sahabat. "Fatimah, abang lapar sangat lah Fatimah. Pergi rumah ayah. Tanya baginda Nabi ada makanan tak?" Rumah Fatimah dengan baginda Nabi sebelah-sebelah je. Tetapi Fatimah sangat beradab dengan ayah dia. Dia datang, dia ketuk pintu. Tak, tak, tak. Nabi kata, "Hazal ladakun Fatimah." Itu ketukan Fatimah tu. Kata Nabi kepada Ummu Aiman. Tak sempat cerita pasal Ummu Aiman. Tak apa, saya pendekkan cerita. Ummu Aiman pun buka pintu. Dia kata, "Fatimah, masuklah." Baginda Nabi tahu yang datang tu Fatimah. Dan dia datang bukan pada waktu yang biasa dia datang. Dan Fatimah sebut, "Wahai ayah, kullul malaika ta'amuhum at-tahlil wa tasbihuhu wa tahmiduhu wa takbiruhu." Sesungguhnya makanan pada malaikat, sesungguhnya malaikat makanannya tahlil, makanannya tahmid, makanannya tasbih, takbir. "Ma ta'amuna ya ayah." Apa makanan kami wahai ayah? Nabi Fatimah tanya ayah ni sebab lapar berlapik. Kita kalau kita lapar kadang-kadang tak berlapik pun. Baik rumah, "Ayah, abang lapar ni. Masak apa hari ni?" "Tak masak apa-apa bang, tak sempat nak masak." "Inna lillah, pemalas kau ni." Marah isteri. Kalau kita zaman anak-anak dulu balik rumah, "Mak, abang nak makan tak? Mak masak apa?" "Mak tak sempat masak lah. Alah mak ni pemalas." Marah mak macam tu. Fatimah dah kelaparan, suami dia lapar, masuk rumah Nabi, berlapik tanya, "Ma ta'amuna wa ayah, makanan kami wa ayah." Nabi sebut, Ummu Aiman bagi tahu, "Fatimah, ayah kamu pun dah 30 hari tak makan dah." Katanya Nabi pun berpuasa. Fatimah diam. Nabi sambung, "Tapi Fatimah, tadi pagi ada orang bagi aku 5 ekor kambing. Ada kat belakang. Kalau kau nak kau ambillah, makanlah sampai kenyang." Fatimah nak bangun, "Tapi Fatimah, tadi pagi juga Jibril datang jumpa aku dan diajarkan aku dengan 5 kalimah. Kalau kamu nak, aku boleh ajarkan kepada kamu." Fatimah nak bangun, duduk balik. Duduk balik. Dia kata, "Wahai ayah, apa kalimah tersebut?" Nabi pun ajar, "Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin." Tak sempat nak catat, tengok dekat lagi audio kuliah. Audio kuliah. Dia ada audio kuliah. 5 kalimah. Fatimah dengar tu, dia ajarkan kepada Fatimah. Fatimah rasa kenyang. Lupa nak ambil kambing tadi. Dia terus bangun, dia balik. Dia masih ayah, dia balik. Sampai rumah, Ali sebut, "Wahai Fatimah, tengok tangan kosong. Mana makanan? Apa kau bawa?" Apa kata Fatimah? "Zahabtu ila dunya wa ataitul akhirah," kata Fatimah. "Aku datang tadi sebab nak selesaikan urusan dunia. Aku balik bagi pada kamu bab akhirat," kata Fatimah kepada Ali.
Apa yang kau dapat? Dia ajar kalimat-kalimat kepada Ali. Apa kata Ali? Wahai Fatimah, sesungguhnya sepanjang kehidupan aku dengan kau, hari inilah saat waktu yang paling aku kasih dan cintakan kepada engkau. Sebab kau berikan aku bab akhirat, bukan dunia. Nampak tak tuan-tuan? Tengah lapar, tetapi sebab jiwa dia kuat kepada Allah, Allah ajarkan lima kalimah tadi nak menyatakan kepada kita Allah yang zat awal dan terawal, Allah yang zat yang terakhir yang terakhir, Allah zat pemberi kekuatan yang sangat hebat, Allah zat yang kasih orang miskin, Allah zat kepada kasih-kasih. Sebab itu tuan-tuan, cuba amalkan ayat ini agar hati kita kuat dan pergantungan kita kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup pengusahaan itu, mudah-mudahan berkati insyaAllah. Nak ulang balik, tengok dalam video audio kurnia. Dia manfaat insyaAllah, mudah-mudahan. Sekian kali daripada saya. Aku lakuli hazir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.